Ini bejumnya bejum. Almarhum Kapten Rino kita bawa dari Lanut ABD Saleh menuju Lanut Sam karena beliau adalah salah seorang putra Kalsel. Kemudian alhamdulillah cuaca mendukung sehingga sampai sejauh ini. Tadi baru saja saya melaksanakan penyerahan almarhum, nanti akan kita bawa langsung ke pihak keluarga untuk disemayamkan beberapa saat, kemudian mungkin disolatkan di sana, kita doakan bersama di sana. Setelah itu baru kita laksanakan prosesi upacara pemakaman secara militer di Taman Makam Pahlawan Kelehari. Tahu apa Adam tadi udah nggak ada waktu itu apa namanya saya nggak tahu. Ya mungkin yang berasa berat itu. Terakhir ketemu itu dia balik lagi latihan tuh. Saya cuma sedih aja, kok saya berat banget kayaknya ditinggal. Biasanya tuh nggak begitu, biasanya ya udahlah balik-balik gimana gitu.